Halo sahabat SKV Channel, kembali lagi dengan saya di SKV Channel, Safira Graphic Video Channel. Di video kali ini, saya akan mau menjelaskan bagaimana cara menghubungkan mikrofon ke PC atau laptop. Video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Dan apa sih masalah-masalah yang biasa yang terjadi seperti itu ya. Oke, sebelum kalian tonton video saya sampai habis, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kalian dapat notifikasi terbaru di channel saya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Untuk cara pertama, kita menggunakan control panel. Kita bisa klik di start, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih control panel home, lalu kita pilih hardware and sound, lalu kita pilih sound. Kemudian udah kita di sound ini, maka kita bisa lihat ya di recording ini ya. Ini cara yang pertama. Kita klik OK aja. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan sini. Kita klik speaker ini, kita klik kanan, lalu kita pilih recording device. Yap, seperti ini guys ya. Oke, kalau kita lihat, ini mikrofon sudah terhubung di PC atau laptop kita. Tapi khusus di video kali ini saya menggunakan PC ya. Jadi seperti ini tampilannya kalau sudah terhubung, ya. Ya kita bisa atur, klik dua kali, kemudian kita pilih listen. Nah, ini kita bisa cawang untuk bisa lihat ya apa suaranya udah bagus atau tidak seperti itu. Kemudian kita pilih, ini bisa dipilih atau tidak, terserah kalian. Kalau di video kali ini saya tidak pilih. Kemudian untuk levelnya, volume ya, bisa kalian besarkan volume mikrofonnya. Lalu untuk ini bisa kalian atur, terserah juga. Kalau ini saya menggunakan yang 48.000. Kalau sudah bisa kalian lihat ya, kita apply ya, udah di play, jadi suaranya mantul dan kita lihat udah bagus suaranya. Bisa kita hilangkan centengan ini supaya gak ribet gitu ya, jadi kayak mantul ke speaker, jadi agak bingung untuk ngomongnya. Kita matikan, kemudian kita apply. Ya, seperti ini. Kita klik OK. Lalu, apa sih bedanya untuk video ini sama video sebelumnya? Video ini saya akan jelaskan sedetail mungkin ya. Biasanya kenapa sih suaranya itu kadang nging atau sek-sek-sek gitu ya? Itu biasanya itu karena portnya atau masalah dari komputer atau laptopnya seperti itu, atau mic-nya juga bisa pengaruh. Tapi menurut saya kemarin untuk nyinyi itu karena ada masalah di portnya seperti itu. Jadi saya beli lagi untuk port USB audio device karena ini apa, port di komputer saya itu lagi rusak ya. Jadi saya beli yang USB audio device. Kemudian saya lihat dan saya dengarkan nyinyinya udah nggak ada seperti itu. Lalu untuk ini ya, saya menggunakan USB audio device dan mikrofonnya juga pakai portnya USB audio device juga. Jadi saran saya kalau misalnya ada suara nging atau suara tidak beres, itu jadi ada permasalahan di portnya seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you next time.